segera dimulai. Arena 21 Agustus 2013. Hadirin dimohon berdiri. Sesuai keputusan panitia yang berhak berada di area panggung kehormatan adalah yang sudah ditunjuk oleh panitia. Selanjutnya ikutilah ucapan selamat datang oleh ketua panitia. Undangan yang boleh hadir pada saat siang hari ini, baik dari pimpinan pemerintahan yang ada maupun keluarga yang boleh dapat datang di tempat ini untuk dapat mengikuti acara kewisudaan pada hari ini. Seluruh panitia yang terlibat untuk mensukseskan acara wisuda sarjana angkatan 7 dan pemutusan mahasiswa vokasi angkatan 20 pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2013 bertempat di gedung gereja GSDA Solar Gratia Tandem berjuang di ladang pelayanan dan melayani Tuhan dan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Setelah sekian lamanya kami akan memulai babak baru dalam sejarah pelayanan di ladang Tuhan. Kami juga memohon dukungan doa dari saudara sekalian agar kami tidak berhenti pada saat ini, tetapi kami dapat menjadi atau kami dapat melanjutkan perjuangan di ladang Tuhan sehingga rencana Allah menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan terus terrealisasi melalui hidup dan pelayanan kami. Kami mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus kepada semua pihak yang telah turut mengambil bagian sehingga acara wisuda ini dapat terlaksana dengan baik melalui bantuan dana dan daya kita bersama. Panitia juga tidak lupa mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas sukacita kami semua. Wisudaan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Kebangsaan Indonesia.
Dipersilakan duduk kembali. Dan sambil melakukan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Sadarnya bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan yang tidak salah kami, sehingga di dalamnya kami boleh mendapatkan kemampuan untuk memahami, menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman hidup itu kami berdoa. Amin. 18. 2 Petrus 3, 18 berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang sebetulnya berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan mengamalkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Dipahami bahwa ini terjadi, dipahami dan diimani bahwa tidak ada yang merasa bahwa pencapaiannya itu oleh karena kekuatan, oleh karena kehebatan. Lingkup yang dia, secara manusia kita boleh mengekspresikan karena diizinkan oleh Tuhan. Tapi yang harus selalu diingat bahwa itu, karena mencapai sesuatu itu, ada dua variabel di dalam pembacaan kita, yaitu bertumbuhlah dan melakukan pengenalan lebih dalam. Tujuannya ialah, tujuan dua variabel itu
yang disebut dengan barangkali dikonklusikan bahwa atau dihipotesiskan bahwa segala sesuatu harus difokuskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun performance kita, apapun cita-cita kita, apapun karya-karya kita itu, segala sesuatu ditujukan untuk kemuliaan dan kebesaran. Tapi satu pemahaman bahwa orang muda akan lihat begini, itu apa itu? Cuma takut kalau tidak dihormati. Itu konsepsi demikian. Bertumbuh, Anda dimulai dengan kata tetapi. Tetapi itu ialah sebuah contohnya ialah bahwa dari sudut empiris bahwa orang itu berkualitas. Dari sudut, dan biasanya empiris ini itu harus dilakukan dengan karya-karya. Kalau dalam dunia pendidikan, empiris itu ada ukurannya. Mungkin juga di pegawai negeri ada ukurannya. Kalau di polisi pun ada ukurannya, adalah kepangkatan. Di TNI juga kepangkatan. Di dunia pendidikan pun kepangkatan. Di pendidikan tinggi dengan kepangkatan dimulai dengan asisten sampai pada profesor, asisten ahli, lektor kepala, profesor. Profesor itu pun ada dua, profesor madya dan profesor lekar. Itu golongan 4D dan golongan 4E. Nah, profesor itu bukan telah kita boleh diskusi, loh, mengatakan bahwa biar karena ada orang begitu, bagaimana kan begitu kerja dorong, boleh saja. Dikala memixkan, dikala menyatukan itu, oleh sebab itu Tuhan katakan kekuatan itu bukan satu orang. Kalau meminta ke Tuhan pun cuma satu. Kalau dua orang meminta dalam nama Yesus, kata kita begitu, kita bilang gitu. Jadi itu yang dikatakan bertumbuh lagi satu kualiti itu harus mampu diimplementasikan, mampu diaplikasikan, mampu dinikmati oleh orang. Gitu. Jadi bukan cuma pada sendiri, ya. Kasih pandi orang juga. Itulah filosofi, filosofinya Sulawesi Utara. Iya. Filosofi Sulawesi Utara. Memang saya tetap orang Manado. Saya tahun 74 sudah ada di Jakarta, jadi tapi tetap ikut dalam. Nah, itu. Barangkali kalau Bapak Ibu mau baca saya dalam edisi Info Sulut, majalah Info Sulut edisi Agustus, ada mereka setelah memiliki quality keseimbangan antara quality, impact dan perception itu perlu juga akan ada satu apa namanya Petrus, Rasul Petrus katakan perlu ada pengenalan. Sebenarnya konsepsi dari kata ini secara teologis ialah bagaimana beradaptasi dimanapun dia berada, dimanapun dia bertindak, dimanapun dia bertugas, mampu beradaptasi. Artinya ialah bagaimana dia mampu mengekspresikan imannya, bagaimana dia mampu mengekspresikan spiritualnya, itu sehingga dia boleh menjadi terang bagi bangku kantor kan, bikin susah pak polisi kan, kira-kira begitu. Pak camat juga susah melihatnya. Itu persoalan-persoalan yang barangkali boleh ditata. Serata satu, serata dua. Ya. Bukan diri sendiri yang membaca. Bukan istri atau suami dan mama yang baca. Bapak ibu memang sudah sarjana. Mari cuma di rumah. Harus juga dibaca oleh masyarakat. Kualitas empiris, kualitas perception itu yang membaca itu masyarakat. Nih dokter kok begitu kan gitu. Patutnya dokter mana itu profesor, kan itu kan susah itu begitu. Itu artinya mampu apa itu
betul-betul jatuh di area dia saja. Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk meletakkan korban persembahan sambil melakukan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi